apa kabar sahabat otomotif? Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, hari ini kita bertandang ke MBM. Kita mau update nih unit ya. Jadi update hari ini untuk yang dipajang nggak ada, bro. Ada satu unit di depan HDL, tapi dia sudah sold out, sudah di DP orang, jadi nggak perlu kita perlihatkan. Jadi ini yang kita perlihatkan di belakang, kita ke gudang ya, langsung ke belakang. Ini yang baru tahap prepare, tapi belum jadi ya. Belum ready, artinya belum ready, belum jadi. Bagi teman-teman juga, mungkin kalau mau cari mobil second, itu rekomendasi banget di MBM Motor Pekanbaru. Untuk modifikasi seperti ini juga boleh ya. Di MBM juga terima modifikasi seperti ini. Ini kalau tahunnya nih, kalau nggak salah tahun 2017. Cuman karena ini belum ready, ini baru selesai pengecatan di bagian depan, di bagian belakang sana belum ready. Dan di sini juga ada beberapa unit yang masih tahap prepare. Dan kemarin ada yang nanyain yang 135 PS tuh ada di ujung sebelah sana. Boleh ntar kita lihat di sebelah sana ya. Kita lihat kondisinya, tapi itu mobil Sultan, bro. Kalau dijual atau enggaknya, telepon aja number yang saya cantumkan di deskripsi. Karena kita update aja. Barangkali teman lagi cari mobil, mungkin bisa dipantau. Ini ketika udah ready, nanti bakalan ditaruh di depan. Oke ya, kita lihat ke semuanya. Kondisi dan mungkin bentuk modifikasinya seperti apa. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Udah lama banget kita nggak update unit yang ada di MBM ya, mas bro. Ini kita berada di gudang MBM, tapi di belakang, karena yang di depan tinggal satu tuh HDL tahun 2019. Nanti kita lihat di part terakhir ya. Ini jadi bagi teman-teman kemarin yang nanya untuk MBM. MBM ini unitnya memang menjual jenis mobil second tapi siap ready ya. Rata-rata kan yang ngambil di sini puas. Itu karena betul-betul dia mengambil dalam kondisi yang betul-betul fresh. Dan di-ready-in betul-betul dia layak pakai dan layak kerja. Kalau nggak fresh memang untuk MBM nggak mau ambil dia. Ya, daripada konsumen kecewa, itu prinsip. Tapi betul juga ya, selalu jaga prinsip, konsumen puas, insya Allah dagangan kita bakalan lancar. Nah, ini unit stok, tapi ini belum ready, makanya kita kesini update, belum bisa sebutin harga, ya belum ready. Ya. Ini tahunnya berapa, kita juga nggak tahu, ya karena platnya pada dibukain semua ini, bro. Dan ada yang 135 PS di sana, itu ternyata punya Sultan, bro, jadi berapapun tidak bakalan dijual katanya. Nah, ini yang unit ini beda. Biasanya MBM itu selalu memakai damnya itu yang jenis sampan. Ini ada dam peta. Biasanya bakal dirubah nih, bro. Atau mungkin bisa jadi orang nitip. Maksudnya gini ya, untuk MBM sendiri itu dia kadang-kadang menerima modifikasi perombakan bumper seperti ini kan udah dirubah kayak gini. Nanti kita lihat detail. Yang untuk unit ini tahunnya kita nggak tahu tahun berapa. Dipantengin aja ya di channel YouTube otomotif.net. Barangkali besok sudah ready harganya, jadi bisa tahu berapa harga yang bakalan dilepas. Untuk kondisinya kayak gini. Jadi masih memang betul belum diapa-apain, baru di kaki-kaki itu kayaknya shock breaker bagian belakang udah diganti baru. Tapi belum full untuk semuanya ya, baru tahap mungkin di bawah aja. Setelah itu mungkin naik ke atas. Bannya cukup 6, tapi ban serum nggak kelihatan. Tapi biasanya dijual dengan ada kelengkapannya lengkap. Ini masih dirapi-rapiin sih, belum ready betul. Nih, kalau joknya kayaknya udah diganti. Tapi beda warna tuh, bro. Interior masih bagus, kondisi door trimnya juga masih oke.
Nah, ini kayaknya baru nyampe juga, itu bannya baru diganti. Itu kunci-kunci masih ada di bawahnya, jadi di-ready-in betul. Betul-betul siap untuk tempur. Ini unit yang pertama. Ini masih di-ready-in, bro. Mungkin mau dibikin seperti ini ya. Tuh, karena mesin lasnya tuh di situ. Oh, bikin... Tuh, masih dirapi-rapiin. Tuh, mesin-mesin lasnya masih di bawah situ. Jadi belum ready, makanya di depan kosong. Ntar kalau udah ready pasti bakalan dipajang di depan. Untuk teman-teman dari otomotif.net, rekomendasi banget ngambil unit di MBM. Kenapa kita rekomendasi? Karena sudah ada beberapa teman yang sudah mengambil di sini, semuanya komennya puas. Ya tentu ada harga juga ada kualitas. Ya, tandai aja ini, bro. Ini kayaknya tahun 2016-an ini. Ya, itu pernya baru dibuka-buka. Tapi bannya baru ya. Bannya baru. Nah, bagi teman-teman juga yang mau modifikasi mobil di MBM, cuman kadang-kadang waktunya lama karena antrian ya. Bisa sampai di angka 2 bulan. Misalkan contoh ini ya. Ini kan emang gagah, bro, ya. Emang gagah. Ini tahunnya kita nggak tahu karena nggak ditempel plat. Nanti kalau di belakang ada ditempel platnya baru bisa kita sebutin harga apanya tahunnya. Kalau harga karena belum ready pasti belum tahu dong harga realnya berapa. Bumpernya dibikin kayak gini jadi gagah banget ya. Dipasang over fender dan safety samping seperti ini. Tapi ini safety sampingnya beda, biasanya tuh gede-gede. Tampil beda, biasanya gede-gede. Ini kan belum di-ready-in, kayak cover-cover ini belum dipasang. Tapi catnya kayaknya udah nih, tinggal poles saja. Dan biasanya tuh di lubang-lubang kayak gitu kan dipasang lampu. Dan lampu-lampunya itu belum dipasang untuk di bumper yang udah terpasang ini. Ya, jadi tambah manis ya. Jadi dipasang dengan bak bentuk sampan kayak gini, jadi manis. Ini karoserinya ada masih tertempel di sini. Padang Sumatera Barat. Ini biasanya besi di sini gede-gede nih. Tuh stop lamp juga masih belum terpasang. Nah, ini baru kita bisa tahu, bro. Ternyata mobil ini tahun 2017, ya. Tahun 2017. Tuh kita lihat dari plat numbernya di sana. Nah, belakang belum ready ya, yang depan udah separuh, kaki-kaki belum. Ya, dia tipenya HDV karena untuk gardannya 6.333. Ini kita lihat dari sebelah kanan. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri, baru kita lihat interior nanti. Kalau udah ready, kalau belum ready ya kita lihat yang lainnya. Ganteng banget, bro, mobilnya, bro. Ya, ganteng banget, bro. Ya. Dengan dibuat seperti ini. Jadi biasanya di sini kan lampu, bro, sampai atas. Contohnya itu kan. Nih, contohnya. Lampu sampai atas, tapi sama ini ditutup habis sampai bawah seperti ini. Wow, jadi keren ya. Kayak sipit gitu. Ini aki, waduh, 3 biji, bro. Tuh, aki 3 biji. Biasanya aki 3 biji, audionya cukup besar biasanya ya. Kita lihat interior coba. Wow, dalamnya keren, bro. Atas, iya audionya, bro. Nih, terlihat atas ya. Tuh, speaker. Wow, ini kalau hidup. Ini powernya ya. Itu lengkap dengan setelan-setelan. Makanya dia akinya ditambah satu. Jadi memang untuk audio sendiri. Biasanya seperti itu sih. Cuman satu nih harusnya dipasang AC dong, supaya lebih garang, yang naik pun oke, dingin. Nih samping ya, door trimnya dilapis-lapis kayak gini, kiri kanan. Tapi ini belum ready ya, belum ready. Ini nanti bakalan di-ready-in. Ini kondisi masih belum siap, ya, belum ready bener. Oke, kita ke unit sebelahnya. Ini baru tahap pembongkaran. Jadi betul-betul semuanya dikondisikan rapi, dirapiin seperti awalnya nih, bro. Bukai semuanya. Ya.
Ini ciri khas dari MBM, biasanya dia gede-gede seperti ini. Nah, ini kalau yang ini kan kecil, mungkin permintaan. Bisa jadi ini cuman modifikasi aja. Ya. Keren, Pak Bro. Ini kalau jadi ntar kalau udah dicat. Keren. Ini damnya Dragon. Tapi tahunnya kita nggak tahu. Tahun berapa? Biasanya kalau udah timbul kayak gini bisa juga tahunnya tahun tinggi. Terus ini masih dalam tahap pembongkaran, belum ready, sama dam Dragon itu gede-gede ya. Nah, kemarin ada yang nanyain banyak banget teman-teman yang 135 PS plat BA. Nah, ini punya Sultan, Bro. Punya Sultan ini, Bro. Jadi nggak bakalan dijual sama dia itu. Jadi cuman hanya di recon lagi, diperbarui lagi. Dia mau dibuat seperti original seperti awal. Itu. Keren sih unitnya, masih mang ori betul, cuman catnya aja kemarin agak pudar, makanya di-oriin lagi. Oh, dalamnya masih bagus, Bro. Ini langka ya, 135 PS jenis mobil seperti ini kan dulu waktu keluar itu ada dua versi untuk 135 PS seperti ini. Ada yang kepala lebar dan ada yang kepala kecil, dan ini 135 PS yang untuk kepala kecil. Yang di depan nggak perlu ya kita perlihatkan. Di depan tuh ada HDL tahun 2019. Tapi kondisinya sudah di DP orang, udah dibayar orang. Tinggal jemput aja. Ya, ntar kalau udah ini ready pada semuanya bakal dipajang di depan. Ini ada engkel satu, mungkin dipantau terus. Nanti kalau udah ready. Terus di sana ada Isuzu. Tapi Isuzu itu yang roda baut 5, berarti di bawah tahun 2010. Baknya bak besi, full ya. Oke, Mas Bro ya, mungkin itu aja singkatnya update unit yang ada di MBM. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti diklik aja judulnya, di situ bakal ada nomor telepon di deskripsi ya yang bisa dihubungi. Ya, terhubung langsung ke MBM Pekanbaru. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.